Mendekati pelanggan dengan melaksanakan program yang lain dari kebiasaan merupakan satu inisiatif yang mampu menarik penyertaan kumpulan sasaran. Sehubungan itu, Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN telah melaksanakan program Keep Calm and Be With Us, You Can Make a Difference. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Operasi Percukaian Encik Mahmud Daud turut sama turun padang bagi memantau serta membantu melancarkan lagi kempen ini. Ini merupakan salah satu program bagi mendekatkan lembaga hasil dalam negeri dengan orang ramai supaya mereka lebih faham dan mengetahui kepentingan cukai kepada negara dan juga kepada rakyat. Sebab refiling kita akan beri extension pada sehingga 15 hari bulan dan mereka boleh reset refiling dan juga pada masa yang sama boleh menyemak sekiranya berlaku sekatan perjalanan. Di sini kita boleh buatlah semak dengan komputer kita, kita beritahu sama ada tunggakan cukai atau sebaliknya. Konsep yang digunakan adalah secara kreatif, lucu dan menarik serta menyasarkan lokasi-lokasi yang menjadi tumpuan orang ramai. Ini untuk memberi kefahaman kepada rakyat secara keseluruhan bahawa kepentingan cukai kepada negara. So dari program-program macam ini, mereka akan hadir dan mereka akan tahu bahawa dengan membayar cukai bagi mereka yang layak, bagi mereka yang ada pendapatan yang lepas threshold, jadi sekiranya ada program-program macam ini, mereka akan datang dengan sukarela. Sebab kita punya pendekatan dalam percukaian kita adalah sistem taksir sendiri ini adalah sistem percukaian melaporkan secara sukarela. Bagi saya mudahlah, tak kena botol panjang kita pergi ke LHD terus. Saya datang sini pun nak beli belah kan. Tiba-tiba terjumpa booth macam ni bagi saya satu benda yang mudahkan masyarakat macam saya lah kan. Kadang-kadang kita terlupa. Kita tengok ada orang bagus, kita mudahlah nak datang, nak settlekan urusan kita. Bagi saya, mudahlah terbaiklah. Tak payah nak pergi sampai ke office dan kalau untuk macam weekend itu masa kita boleh arrange lah. Selain daripada dapat faedah kepada orang yang belum buka file, secara tak langsung dia boleh tanya apa je maklumat, apa je perkara yang perlu, yang muskil boleh tanya seterusnya. Selain daripada itu, dia ada juga dapat hadiah. Saya dapat ni, lepas saya soalan, boleh juga pusing untuk hadiah. Dan saya rasa sangat-sangat manfaat, sangat bermakna lah. Jika ada peluang lagi, seeloknya buka lagi booth seperti ini. Penampilan istimewa pelawak terkenal negara Salih Yaakob serta penyanyi dan pelakon terkenal Ila Sabri turut menghangatkan lagi suasana di sini. Selain itu, pengunjung juga berpeluang untuk memenangi hadiah menarik melalui cabutan bertuah. Kempen yang dilaksanakan ini selaras dengan musim penghantaran e-filing bagi individu berpendapatan, penggajian dan perniagaan. Ambillah kesempatan ini untuk kata pada mereka yang tak sempat datang ke mana booth, boleh menghadirkan diri di mana-mana cawangan atau melayari web hasil di www.hasil.gov.my untuk menyemak dan menghantar borang e-filing kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri. Program-program turun padang sebegini telah pun dilaksanakan. Justeru itu, sebagai seorang pelanggan atau pengguna, tiada alasan yang sepatutnya kita gunakan.